udah sampai nih bosku di airport. Sekarang jam berapa? Jam 7. Oh ya, gue coba cerita kalau kita tuh terbang dalam kondisi hamil tuh harus pakai surat dokter tuh. Berarti udah aman ya, Kak? Aman. Semoga kesekerja. Dari semalam aku sengaja gak ngasih kabar. Semoga dia gak curiga ya. Tapi enggak lah, dia pikir gak mungkin kan aku masa lagi kita hamil gede begini. Karena kalau setiap dia pergi tuh aku pengen ikut tuh dia paling bawel. Kan aku pengennya ngintil dulu ya. Aku belum telepon Mas Budi. Coba kita telepon. Halo? Hari ini Mbak Im, jam berapa Mas callingan? Jam 8 pagi. Hah? Berarti bentar lagi udah ke lokasi syuting dong? Iya bentar lagi, Bebe lagi jogging bentar katanya. Oh lagi jogging. Siap-siap. Jogging tanpa ya, ya, ya. Tanpa alas ya, kan dia gak bawa sepatu tuh kemarin. Jadi menurut kamu aku gimana ketemunya? Di lokasi syuting aja? Aku syutingnya pindah-pindah nih. Oke, pindah-pindah. Mulai jam berapa datang? Aku sih nyampe 9:30 ya, cuman aku nggak tahu apakah airport tuh deket sama kalian, itu aku nggak tahu juga. Ya pokoknya itu pas aku nyampe aku kabarin ya, Sherlock aja ya. Ya udah, oke. Okay. Ya Mas, thank you. Oke, okay, Boski, berarti kita masih belum lokasinya tahu ya. Lokasinya kan pindah-pindah, jadi nanti kita update lagi kalau udah nyampe di Jogja. Kalau nggak salah kita nyampe jam 9:20. Oke, okay, nanti kita update lagi. Sampai Jogja. Nah, ini kita lagi nunggu jemputan karena kemarin aku udah rental car. Nah, tadi itu aku udah WhatsAppan sama Mas Budi. Ternyata suamiku tuh syutingnya sendirian. Jadi ini sekarang nih planningnya aku rencana mau samperin Mas Budi dulu di hotelnya kan. Nah, habis itu baru deh kita susun rencana enaknya gimana. Apakah kan yang tahu jadwal kan dia kan. Jadi biar enggak curiga. Oke, kita langsung aja yuk nunggu di depan aja yuk. Udah. Kita nunggu. Sampai nih kita bosku. Halo, Mas, ini udah nyampe hotel. Ketemu di lobby ya? Udah. Oke. Yuk, kita langsung merencanakan maunya gimana enaknya. Oke, bosku, kita udah di kamar ini. Kamar bujangan nih, lihat nih, berantakan ya. Jangan juga berantakannya ketahuan banget gua. Jangan juga dong bosku. Nah, ini rencananya kita mau gimana nih? Dia kan sudah ke lokasi nih. Gua tadi sengaja. Iya. Sengaja enggak ikut ya? Iya. Alasannya apa? Hah, gua bilang gua lagi iniin dulu, ada urusan dulu. Males ya. Ini jauh. Aduh, ini kan nyamperin sana jauh banget dong. Tapi kamu tahu kan alamatnya di mana? Ada, gua udah dikirim. Kan kan kita ada mobil. Jadi ini tuh jam berapa sih sekarang? Jam 10:30. Jadi kita bakal nyari makan dulu, terus kalian bawa makanan kali ya, terus baru kita nyamperin sana. Cuman aku paling gini aja, dateng, surprise, ya gitu kita cabut lagi. Yaudah pokoknya sekarang kita ini yuk, makan dulu. Aku ada tempat makan gudeg enak, mau tau? Tapi ini enggak promosi tapi ya. Jangan diviralin ya, nanti rame jangan. Ini enggak promosi kan, Kak? Bukan branding kan. Bukan branding ini. Bukan endorse ya. Bayar. Ya. Ayo. Nah ini,
Jadi yang jual nenek-nenek di dalam sini. Dulu tempatnya. Nih, tradisional. Ini jualannya di dapur. Yang jualan nenek. Iya. Nenek yang jual. Sudah berapa tahun, Nek? Tahun 70 ya. Dari tahun 70. Nah, wow. Resepnya dari nenek moyang ya, Nek? Iya, dari Mbai. Mbai ya. Jadi kita anti mainstream. Langsung. Makan langsung di dapurnya. Emang sengaja enggak bikin warung ya, Nek? Padahal nenek kan ini banyak banget yang datang. Sengaja ya, Nek? Biasa di dapurnya. Sengaja biar di dapur, ya ampun. Nih, jadi kita baru kali ini mau makan ngikutin penjualnya. Jadi inget nenek saya, Nek. Gede banget ini ayam kampung, Nek. Kampung ya. Kalau kampung di Jawa tuh gede-gede, nggak kayak di Jakarta. Kecil-kecil, tulang doang. Ini lagi manasin apa, Nek? Masih pakai kayu. Godok lombok, jadi dia tuh rebus lombok. Lombok itu apaan? Lombok tuh cabe. Biasanya segini, udah habis. Oh, biasanya habis? Ini anaknya? Saya anaknya, ya. Biasanya habis jam berapa, Mbak? Enggak mesti. Biasanya jam segini. Kemarin cuma sedikit. Iya. Kemarin kan banyak pesanan dari Jakarta. Jadi enggak tahu ini kalau ibu hamil kepengen makan gudeg. Iya. Ngisor wae. Apa itu, Pak? Ngisor apa dhuwur, ngisor. Nah, bosku udah di zoom belum nih? Aku udah nggak sabar nih pengen makan, ya Allah. Aku cobain dulu ya. Aku cobain dulu. Belum dimakan aja udah ngiler. Enak. Ininya kayak areng-arengnya udah berasa tau nggak sih, kayak asap-asap dari sana kan tradisional tuh. Ayamnya empuk banget, enak. Ternyata udah pedes. Jadi minta cabai. Dari tadi kameramennya nyuruh aku udahan. Dia udah ngerti juga. Oke, ya udah, bestie aku makan dulu ya. Nanti aku dican lagi. Oke, kita udah nyampe nih. Udah ngantuk. Kita cari Baim di mana yuk. Langsung. Belum tahu nih dia di mana. Ini tempat lokasi syutingnya. Oh iya. Sabar. Baik. Nyamperin mengunjungi. Mumpung ada waktu. Iya. Jalan ya? Iya. Yuk, mari Mas. Yuk. Ini susu. Kok banyak orang? Kamu ngapain? Main loh. Bahagia banget tuh ini. Oh kaget aku nih. Halo deh. Kamu ngapain? Tuh kenalin dulu tuh. Iya, mau makanan turunin ya, kalau banyak enak. Oh, ini kamu jangan duduk sebelah dia. Oh, iya, ini sayang. Siang. Oh, iya. Aduh, aku sih. Kamu ngagetin ya? Aku keringetan tuh. Dia malu loh. Yang surprise-nya dia malu. Aku udah makan belum? Aku mau makan. Boleh. Yuk.
Terima kasih lo datang, aduh. Jangan digituin. Dan digituin dong, aman. Kambil makanan dulu. Bagiin dalam. Oh, ke dalam aja. Dalam enggak. Kamu ngapain sih? Aku malu loh. Aku sedang malu. Karena aku kaget. Pas belum makan loh. Iya, makan. Ada nasi. Banyak tuh. Makasih. 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 Perjalanan jauh banget. Ih, kamu tuh nakal ya. Oh, lagi boleh foto ya? Wakilnya. Wakilnya. Paula kan lagi hamil. Lu bodoh juga. Enggak, bos. Udah dibilang dokter. Kemarin udah ngomong gitu, ada surat dokter kita. Udah bilang dokter, sayang. Boleh, Bang? Kan boleh. Hamil tua. Boleh, ada izinnya, bos. Awas, kamu tanggung jawab ya. Masa marah ke gue juga nih. Gak digaji ya. Pak, makasih ya. Aku langsung makan loh. Tuh, dimakan tuh. Rezeki, baru dateng. Langsung dapet rezeki, iya. Enak tadi. Enak ya? Enak-enak banget, beneran deh. Kardusnya gak meyakinkan bro. Kayak gitu. Enak-enak banget ya kan. Pulang awal loh, gila 2.30 kayaknya Mas Monty tahu aja aku dateng. Kamu dateng loh. Langsung diabisin pinnya, langsung abis. Mike tuh Mas Monty ya. Kamu pun langsung tayang dulu. Aku punya sesuatu. Hah? Udah. Udah tahu. Kamu udah tahu, budak mana mobilnya? Dengan kamu dateng aja aku udah seneng. Bener, aku tuh merasa terharu banget. Ini kita buat makan nih bosku dari Paula nih. Wow. Apa? Ini apa lagi? Buka di dalam aja panas. Ini apaan? Wow, ini apa ya? kau prank aku ya? Enggak lah. Kalau udah surprise gini pasti kayak gua kasih dia ulang tahun. Aku heran. Jangan dibuka-buka lah, buka aja, jangan dilihat-lihat kamu mah. Nggak usah dilihat-lihat. Ini off-white loh, kencingan aku. Off-white bro. Capek kita nyari ya. Nggak usah dilihat-lihat, buka aja langsung. Kamu ngeliat dulu pas nanti, jauh-jauh. Nggak! Ada kecoa lagi. Jangan dong gini dong. Iya, kejauhan sayang. Nggak usah. Nggak mau. Takut. Aduh, aduh, aduh. Wow, apa coba? Kok bau, sayang? Bau apa? Wow, ngeri. Wow, aku ada sendal loh. Iya, ini klasik katanya susah datang. Ini pas lagi datang. Bau kulit. Enggak, dia tuh parah banget sih. Emang kamu? Oh, aku punya sendal baru. Aku lagi bawa sendalnya jelek lagi. Iya, itu sendal waktu apa ya kita beli ya? Tuh. Ini katanya lagi datang lagi nih yang klasiknya. Kayak palsu saya gini. Oh. Ini lagi stiker. Parah banget. Udah gua usaha nyari-nyari jauh-jauh. Makasih sayang om. Kamu keringetan sih. Iya emang. Coba kamu pakai asin. Tuh. Wow, lengkap sudah kamu datang sama ini. Oke, jadi sekarang kita berangkat. Itu panas. Ini ya sayang, apa namanya? Itu hadiah 1 tahun anniversary aku majuin. Jangan dong, masih ada lagi nanti. Murah banget harus itu anak kayak begitu. Ini tuh susah dicari. Kerajar mukanya. Tabok ya. Apa kamu? Apa Rolex aja kamu mukanya nyebelin apalagi mending sendal kamu happy nanti, tuh nanti ya acting kan? Acting aku Rolex. Red. Ayo Kang, let's go. Kita sekarang nongkrong ya, aku mau ke warung apa tadi? Oke, yuk. Let's go.
aku ada surprise lagi deh. Waktu itu aku lagi sama yang lain. Waduh. Kita nungguin ini nih, apa namanya, koper. Kira-kira gimana ya reaksinya handphone mahal? Di sini apa bu, di belakang? Di belakang ini. Apa pura-pura dikasih tuh? Jadi ceritanya ini, dapetnya ini. Wow. Sayang. Aku udah beliin kamu gudeg loh tadi sama anak-anak ini. Wow!